Kita sambung dengan soalan nombor 8. Dalam rajah 5, OAB ialah sebuah segitiga. Diberi OP sama dengan 2/3 OA. AB sama dengan 2AQ. OR sama dengan 4/5 OQ. OA ialah 9H dan OB ialah 4K. Jadi kita tandakan dalam gambar rajah kita OA sebagai 9H dan OB 4K. Jadi dia beritahu kita O kepada A. Ha? O kepada A. Kita tandakan anak panah di sini. Dan ini labelkan sebagai 9H untuk keseluruhan O kepada A. Kalau A kepada O ialah negatif 9H. Dan OB adalah 4K. Tandakan juga anak panah di sini 4K. Di sini sampai ke sini. Tetap tidak mengelirukan. Sebab kalau kamu keliru, habislah. Dan kemudian tengok soalannya. Dia tanya apakah PB? Di soalan A1 adalah PB. Bermakna sekarang kita berada di P dan kita nak pergi ke B nak secara direct. Kita tak boleh. Okay, tak boleh sebab tak ada jalan tu. Jadi kita ikut jalan lain. Jadi P ke A dan A ke B. Kalau kamu nak ikut P ke O tambah O ke B pun boleh. Okay, jadi kamu boleh ikut P A tambah A B. Boleh juga P O tambah O B. Kedua-duanya akan memberikan jawapan yang sama. Jadi PA kita tak tahu, tapi kita tahu jarak daripada O ke A. Jadi untuk tahu OP sahaja, kita masukkan OA sebagai 9H. Jadi kita kata OP adalah 2/3 darab dengan 9H. Jadi dapat 6H. Jadi yang sedikit ini 6H. Yang ini maknanya 9 tolak 6, dapat 3H. Jadi kalau kamu ikut PA ni ialah 3H tambah. Dan AB, AB ni jalan pun tak ada. Jadi paksalah balik semula A ke O. AB tu untuk AB saja ialah AO tambah OB. Maksudnya kena ikut jalan ni lah lebih baik. Okey, jadi tapi macam mana pun kamu boleh je. Jadi ini 9 sebab tadi anak panah ke sini positif, ke sana dia jadi negatif. Jadi negatif 9H tambah 4K. Jadi di sini 3 tolak 9 negatif 6 tambah 4K. Jangan lupa ni tanda vektor. Kalau PO, PO memanglah senang je. Di sini dah 6. Jadi sini terus negatif 6 tambah 4K. Maksudnya yang ni lebih ringkas. Tapi mana kita tahu? Kita sapu je. Kamu jalan ke mana yang kita boleh ada idea. Dan A2 adalah OQ. Yang kedua adalah OQ. Mana OQ? O nak pergi Q. Jadi OA tambah AQ saja. Okey? Jadi AO tambah, bukan, terbalik. OA, sebab kita mula dekat O. OA tambah AQ. Kenyataan AB sama dengan 2AQ. AB sama dengan 2AQ bermaksudnya jarak ini dengan jarak ini sama. Itu maksud dia. Tapi walaupun itu kita tak tahu lagi lah. Jadi OA berapa? 9H. Tambah AQ tambah 1/2 AB. Kenapa cikgu nak buat itu? Sebab AB yang ini, iaitu yang hujung ni. Okay, jadi negatif 9H tambah 4K. AB tu ialah AO balik tambah OB lah. Okay, jadi 9H
tambah 1 per 2. Yang ini adalah negatif 9H tambah 4K. Dan kita darabkan 1 per 2 tu dapat 9H di sini. Yang ini akan dapat negatif 9 per 2H tambah 2K. Yang H dengan H, 9 tolak 9 per 2 ni akan dapat 9 per 2. Jadi jawapan dia 9 per 2H tambah 2K. Okay, ya, itu untuk A, soalan A habis. B, seterusnya buktikan bahawa titik PR dan B adalah segaris. Cikgu lukis tak nampak macam segaris. Jadi cikgu kena ubahlah sebab dia beritahu dah. Buktikan. Buktikan tu maknanya memang dia segaris. Okay? Ha, dia, jadi cikgu labelkan R kat situ, bukan kat sini. Ha, dia R tu di situ, eh? Segaris. Jadi nak buktikan ni, kita cari dua di antara dua ungkapan daripada PR, PB dan RB. Tapi kita dah ada PB. Kita akan ambil PB dengan cikgu nak ambil PR lah. Okey. Jadi cikgu untuk B ni cikgu akan cari PR dulu. PR, PR ialah PO tambah OR. PO tambah OR. Adakah mesti macam tu? Tidak. Kamu kata nak PA tambah AQ tambah QR pun boleh juga. Okey? Lepas tu ada kat penyataan. OR ialah 4 per 5 OQ. Kita akan gunakan ini. Jadi, lebih senang lagi daripada cikgu masukkan Q kat sana. Baik cikgu kira kat sini. Okey? OR ialah 4 per 5 OQ. Jadi, OQ ni pula ialah OA tambah AQ. Okey, tapi ada tak? Kita ada AQ tak? Kita ada OQ. Kita ada OQ. Oh, kita ada OQ dah. Kita dah ada OQ di sini. Okey, jadi kalau gitu kita masukkan dekat sini saja. Dapatlah OR. Okey? Jadi kadang-kadang tak perasan eh. Okey, eh? Jadi OR sama dengan 4 per 5 darab OQ. OQ lah 9 per 2 H tambah 2K. Buat sini jadi 4 ni darab 4 per 9, 4 per 5 darab 9 per 2. Kalau ni potong ni dapat 2. Dapatlah 18 per 5 H. Yang ini 8 per 5. 8 per 5 K. Jadi kita masuk je sini. Pastikan kamu better kamu tulislah somewhere. Tak apa, cikgu meriksa tu dia takkan punish kamu sebab tak cantik ya. Jadi kamu tulis mana-mana untuk pastikan nota ni sebagai nota kamu eh. Jadi kalau kamu perlukan kamu boleh rujuk. Ya, jadi PO, PO, PO. Mana PO kita? PO negative 6H. Dan OR ialah 18 per 5 H tambah 8 per 5 K. Jadi yang ini kena ringkaskan lagi. Negatif 6 tambah 8 per 5. Okey, negatif 6 tambah 18 per 5. Negatif 6 tambah 18 per 5. Kita akan dapat negatif 12 per 5. Jadi negatif 12 per 5 H tambah 8 per 5 K. Apa kita kena buat dengan PR ni? Iaitu jika ada tiga koordinat segaris, kita mesti boleh sebut satu ungkapan dan sebutan yang lain. Contohnya sebab ni PR ni pendek, contohnya kata PR ialah 1 per 3 PB ataupun PR ialah 1 per 2 PB ataupun apa-apa je. Tapi sementara kita tak tahu 1 per 2 ke 1 per 3, kita masukkan satu algebra. Okay? Dan kalau kita dapat nilai algebra tersebut, bermaksud dia adalah segaris. Kalau kita tak dapat nilai algebra tersebut, maksudnya dia bukan segaris. Tetapi soalan ni dia kata dia bukti, suruh buktikan. Maksudnya kita kena dapatlah.
Kalau kita tak dapat, maknanya kita salah kira. Okey? Jadi kita kata PR sama dengan MPB. Okey, kamu boleh gunakan apa-apa algebra except kecuali apa-apa algebra yang dah digunakan di sini untuk tak menyuruhkan kamu. Jadi PR ialah negatif 12 per 5 H tambah 8 per 5 K. M dan PB ni negatif 6 H dan tambah 4 K. Okay. Untuk membuktikan, ada dua cara. Kamu boleh ambil perkali bagi H sama dengan perkali bagi H di sini. Kita tengok adakah nilai yang kita dapat itu atau nilai M kita dapat itu sama dengan apabila kita buat yang untuk nilai K. Okay? Itu satu cara. Cara kedua, kita faktorkan supaya kita boleh dapatkan nilai M. Faktorkan di sini, dan kamu nampak tak sini 5 dengan 5, cikgu keluarkan per 5. Yang atas ni cikgu akan keluarkan 2 daripada atas. Jadi dia akan letak ni 2 per 5. Di sini akan jadi negatif 6H tambah 4K. Kenapa tak bahagi 4 je? Clue dia dah kat sini. Sebab cikgu nak supaya yang ini sama dengan yang sana. Nanti kita boleh potong. Okay? Jadi sini kita akan dapat M. Yang ini negatif 6H tambah 4. Okay. Jadi kita potong ni. Kita dapatlah nilai M itu 2 per 5. So kalau dalam kes ni apabila kita dapat nilai. Satu nilai boleh difaktorkan. Bermaksud. Jadi kalau dari situ kita kata P, R dan B adalah segaris. Okay. So, kalau tak segaris, bermaksud nanti kita tak boleh buat macam ni. Kamu ambillah apa-apa yang sesuai dekat sini. Yang tidak segaris, bila kamu cuba buat, tak boleh difaktorkan. Tak boleh jadi. Tak boleh tak jadikan bracket dengan bracket untuk dipotong tu. Jadi, kalau boleh tu, maksudnya dia segaris. Okay? Alright. So, dan selepas itu, soalan C. Diberi luas PAB ialah 12 cm persegi, cari luas OAB. Okay, ha? Jadi cikgu kena padam dulu di sini. Jadi O. Dia beritahu yang mana 12? PAB. Okey, yang merah ni. Cikgu akan tandakan merah. PAB. Ini ialah 12. Okey, jadi penyelesaian untuk soalan ini tak ada kaitan dengan vektor pun. Okey, jadi soalan macam ni boleh keluar dalam segitiga, boleh keluar dalam geometri koordinat juga. Okey, alright. Dia beritahu kita macam ni. Okey, ni luas ni 12. Okey, dalam kes ini, apa yang perlu kita buat ialah kita, cikgu kena pusingkan sikit ni. Sebab apa? Luas 12 itu ialah 1 per 2 darab tapak darab tinggi. Sama dengan 12. Dan yang tinggi itu, tapak tu di mana dan tinggi tu di mana? Okey, kita kena anggapkan tapak itu ialah tapak itu PA. Okey? Iaitu, jadi nanti sini ialah 1 per 2 darab PA dan darab tinggi sama dengan 12. Tinggi tu dekat mana? Tinggi tu kalau kita lukis terbalik ni, dia tinggi itu mestilah satu garisan yang berserenjang dengan tapak. Okey, satu garisan yang berserenjang dengan tapak. Kalau yang ini cikgu anggap, cikgu nampak macam lah. Ini kalau cikgu ikat tali kat sini. Tapi kamu kena pusingkan dulu. Kena pusingkan, maknanya OA tu salah macam tu. OA. O dan A dan B tu duduk dekat atas sini. Jadi, ini B. Jadi, dia akan begini. Ni. Jadi, di sini cikgu anggapkan dia buat macam ni kat sini. Sini kalau sini label X. Ini tinggi dia. Jadi, ini lah tinggi dia. Dapat itu adalah
segitiga ini adalah 12. Okey. Jadi bagaimana nak dapatkan seluruh ni? Kenapa kita anggapkan kena tapak tu kena letak PA, kenapa tak letak AB je? Sebab cikgu dapat gambar rajah gini. Okey, segitiga ni paling penting yang tinggi untuk PAB adalah tinggi juga untuk OAB. Ha, okey, jadi situ P dia dekat sini macam tu. PAB sama dengan dekat sini eh. Ni P. Ah, yang tinggi tu dekat sini. Jadi dapat 12. Jadi kalau yang tinggi ni kita labelkan sebagai T sajalah. Tak T, kita meletak subjek sebagai T ialah 12 darab 2 per 1 darab 1 per PA. Kena jadikan subjek. Okey. Jadi kita akan dapat 24 per PA. Okey. Jadi kemudian kamu kena tahu untuk OAB, OAB ialah 1/2 darab tapak, darab tinggi juga, darab T. Tetapi tapak dia tu lebih besar. Dan tapak itu kamu tengok ni 6H kan? Ha? 6H dan semua sekali ni 9H. Tapak dia semua sekali. Ini 3 PA ni bawah 3. Jadi yang ni 9. Jadi 9 dengan 3 ni maksudnya tapak OAB ni 3 kali ganda. Jadi 3 PA. Tapi darab T, T yang sama. Jadi kita boleh tukarkan PA ni sebagai ataupun kita tukarkan T sebagai 24 per PA. Jadi 1/2 darab 3 PA darab dengan T. T ialah 24 per PA. Dan dalam kes ni, kita boleh potonglah PA dengan PA. Dan kemudian 2 ni dengan 24 dia akan jadi ni, yang lain lah, 12. Okay, jadi yang tinggalnya nombor apa? 3 dengan 12. Jadi 3 darab 12, 36. 36 unit persegi. Ah, tu luas je. Dia beri unit kan tadi? Okay, jadi sebab ni 12, kamu kena tahu bahawa tinggi untuk yang ini sama dengan tinggi yang besar. Tapi tapak dia tu 3 kali ganda, jadi luas dia tu pun 3 kali ganda. Jadi kamu boleh, kalau faham kat situ, kamu tak perlu tunjukkan cerita panjang ni. Okay? Right.